dari kerana mata yang mempunyai kuasa. Oh, aku tergoda, aku tergoda, terkecewa dari kerana mata yang mempunyai kuasa. Oh, aku tergoda, aku tergoda, terkecewa. Kamu tentunya habis kan? Ya, saya habis. Susah juga nak pergi rumah ni. Pokok kat depan tu lah. Besar sangat. Segera pun ada. Betul lah tu. Pokok tu memang dah lama dah sini. Seingat pakcik lah. Masa mula-mula pakcik tinggal kat sini. Pokok tu memang dah sebesar. Tapi kamu tak perlulah risau. Pokok tu bukannya ada penunggu. Kenapa dengan pokok tu, pakcik? Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Silalah masuk. Baik anak pakcik. Bertuah pakcik dapat anak baik macam Yati. Lagi bertuah. Kalau
kahwin dengan saya. Bapak, ya. Yati dah bersihkan dapur, bilik. Cuma, orang tahu ni sahaja boleh bersihkan lagi. Tak ngapa. Saya boleh bersihkan rumah ni. Yati, ya. Benda senang je ni. Petik jari je lah. Pemuda zaman sekarang memang tak tahu malu. Dahlah penakut. Ada hati nak mengorak darah orang. Bapak, ya, Yati. Yati kembali dahulu ya. Hati-hati Yati. Hafiz, ya, ada satu perkara yang pakcik nak pesan. Apa dia pakcik? Kamu hati-hati sikitlah. Kalau lalu depan apa-apa besar tu. Kenapa pula pakcik? Suspend je. Sebab kat situ gelap. Ada kau. Kamu buat je apa yang pakcik pesan. Seperti ada keanehan di situ. Tapi pakcik jangan risau. Saya ada silat. Kalau setakatnya nyamun 2-3 orang tu, saya boleh makan lah pakcik. Nanti kamu tahulah kenapa. Dah, habiskan kuih ni. Yelah, yelah. Tak pernah saya jumpa kuih sedap macam ni. Tak apalah pakcik. Saya pergi dulu lah. Terima kasihlah pakcik. Assalamualaikum. Assalamualaikum.